Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Ustadz bisa berjumpa kembali dengan kalian dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA terpadu kelas 8. Mari kita awali pembelajaran ini dengan sama-sama membacakan isti'adah wal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran jarak jauh yang akan Ustadz sampaikan pada kesempatan ini, materi yang akan Ustadz sampaikan adalah gerak pada hewan dan tumbuhan. Bahwa tujuan pembelajarannya adalah harapannya kalian mampu memahami, menganalisis, mengidentifikasi, dan mensyukuri gerak pada hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun buku yang digunakan oleh Ustadz dalam pembelajaran ini adalah buku penerbit dari Kementerian Pendidikan Nasional, IPA Terpadu kelas 8. Ya, baik anak-anakku sekalian, dalam materi gerak pada hewan dan tumbuhan, di sini, tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perumpamaan dari setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga dengan perumpamaan tersebut dapat menambah keimanan manusia. Nah, salah satu perumpamaan Allah di dalam Al-Quran yakni tentang tumbuhan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Asluha sabitu wa far'uha fis samawat. Yang artinya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-24. Nah, dalam ayat tersebut, Allah memberikan perumpamaan tentang bagaimana pohon yang baik. Ya, bahwa kalau kita kenal yang namanya pohon, itu memiliki yang namanya akar. Akar berfungsi salah satunya adalah untuk memperkuat tumbuhan. Maka kalau kita umpamakan yang namanya akar itu adalah keimanan kita, sehingga dengan kekuatan iman, kita dapat menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik anak-anakku sekalian. Yang pertama yang akan Ustadz jelaskan adalah terkait mengenai gerak pada hewan. Ya, di mana gerak pada hewan ini terfokus kepada gerak pada hewan di air, di udara, dan juga di darat. Ya. Yang pertama adalah gerak hewan di air. Ya, misalkan pada ikan. Ya, ini biasa disebut dengan hewan akuatik. Ya. Kalau kita perhatikan bahwa tubuh hewan-hewan akuatik ini atau ikan itu berbentuk torpedo atau biasa disebut dengan streamline, ya. Dan juga bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk-liuk di dalam air, ya. Sehingga mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kembali bahwa ikan itu memiliki otot dan tulang belakang yang sangat fleksibel, ya, sehingga dengan fleksibilitas tersebut akan mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air, ya. Nah, selain itu, kenapa ikan bisa berenang dengan baik? Karena memiliki yang namanya gelembung renang, ya. Biasa kalau kita lihat. Kalau kita bedah yang namanya ikan, itu di dalamnya ada yang namanya gelembung renang, ya. Itu gelembung renang itu biasanya mengeluarkan gas, ya, oksigen. Nah, selanjutnya di sini ada gerak pada hewan di udara, ya. Biasa terjadi pada burung, ya. Nah, untuk bisa bergerak di udara, maka tubuh harus memiliki gaya angkat. Nah, gaya angkat yang sangat besar, ya, karena kenapa? Karena mengimbangi gaya gravitasi, ya. Kenapa? Karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara.
Sehingga salah satu langkahnya yaitu dengan menggunakan sayap, ya. Nah, kalau kita lihat struktur sayap, ya, bentuknya melengkung. Sehingga udara mengalir pada bagian atas sayap yang lebih cepat. Nah, struktur sayap tersebut biasanya disebut dengan airfoil, ya. Nah, kalau kita mengulas kembali mata pelajaran yang sebelumnya bahwa prinsip dari gaya angkat burung ini atau hewan udara ini menggunakan prinsip hukum 3 Newton, yaitu F aksi sama dengan F reaksi. Ya, bahwa saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah. Ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya hewan yang bergerak di darat. Nah, hewan yang bergerak di darat ini memiliki otot dan tulang yang sangat kuat, ya. Sehingga di sini diperlukan untuk mengatasi inersia. Ya, kalau kita ingat kembali bahwa inersia ini hukum berapa? Hukum 1 Newton, ya, di mana kecenderungan tubuh untuk mempertahankan dalam keadaan diam, ya. Dan juga menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Ya, ini contoh dari hewan, ya. Misalkan hewan gajah, kemudian juga kalau kita kenal ada yang namanya hewan kuda dan harimau yang berlari dengan cepat, ya. Di mana kecepatan lari pada hewan tersebut itu karena memiliki otot rangka atau struktur rangka dan juga otot yang sangat kuat, ya. Nah, selain itu bentuk kaki yang lebih ramping, ya, sehingga mampu menyimpan elastisitas yang sangat tinggi. Nah, selain itu juga bahwa kalau kita lihat pengaruhnya dalam fisika, ini ada hubungannya dengan gaya gesek udara, ya. Di mana gaya gesek di udaranya jauh lebih kecil daripada gaya gesek di permukaan, ya, sehingga kuda dapat berlari dengan cepat. Nah, selanjutnya adalah gerak pada tumbuhan. Ya, ada gerak endonom, di mana gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel, nah, atau dalam tubuh tumbuhan, ya. Nah, gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan. Misalkan pada contoh pada tumbuhan hidrilla, ya. Nah, ini salah satu contohnya bahwa yang bergerak di sini adalah cairan sitoplasma, ya, dalam cairan sitoplasma. Ya, bahwa di dalam sitoplasma ini ada yang namanya kloroplas. Ya, kloroplas ini, nah, akan bergerak, ya, mengelilingi atau berotasi, ya, di dalam sel, ya, sehingga disebut dengan gerak siklosis. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya gerak higroskopis. Ya, higroskopis ini terjadi pada buah polong-polongan, misalkan pada kedelai. Ya, kenapa? Di sini disebut dengan gerak higroskopis dikarenakan ketika buah polong-polongan sudah tua, misalkan kacang kedelai, terjadi perubahan kadar air, ya, di dalam sel secara tidak merata. Nah, akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Nah, pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka, ya. Misalkan pada kacang kedelai seperti ini bentuknya, ya. Nah, selain membukanya buah polong-polongan, contoh gerak higroskopis juga pada dinding sporangium, ya, biasanya terjadi pada kotak spora. Nah, kotak spora ini terjadi pada tumbuhan paku. Nah, yang selanjutnya ada yang namanya gerak esionom. Apa gerak esionom? Gerak esionom itu adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Nah, di sini berdasarkan respon geraknya, bahwa gerak esionom dapat dibedakan menjadi gerak tropisme, gerak taksis, dan juga gerak nasti. Yang kita akan bahas pertama adalah gerak tropisme, ya, di mana gerak tropisme itu gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Nah, misalkan ada yang namanya fototropisme. Di sini ada tumbuhan, ya, yang mengarah kepada datangnya cahaya. Kemudian juga ada yang namanya geotropisme. Ya, misalkan terjadi pada akar yang menuju pusat bumi. Kemudian juga ada kemotropisme,
ya, gerak yang terjadi karena pengaruh kimia, misalkan proses penyerbukan. Ya, kemudian juga ada tigmotropisme, ya, biasanya gerak melilit, ya, pada sulur. Nah, itu. Kemudian juga ada yang namanya hidrotropisme, biasanya terjadi pada akar untuk mencari air dan zat-zat mineral, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada yang namanya gerak taksis, ya. Gerak taksis itu adalah gerak pindah, ya. Gerak pindah tempat seluruh bagian tubuh yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Misalkan pada glenaviridis, ya. Hewan organisme bersel satu. Nah, ini kalau kita lihat secara detail, biasanya harus menggunakan mikroskop, ini adalah glenaviridis, ya. Nah, dalam hidupnya organisme tersebut membutuhkan cahaya. Nah, oleh karena itu glenaviridis akan bergerak mendekati sumber cahaya sehingga berpindah, ya. Nah, kemampuan berpindah glenaviridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak. Alat geraknya yaitu flagella, ya. Dan reseptor cahaya. Dengan reseptor tersebut, maka glenaviridis itu dapat bergerak, ya. Nah, contohnya juga adalah pada gerakan spermatozoa, ya, pada tumbuhan lumut dan juga paku, ya. Itu adalah gerak taksis. Ya, baik anak-anakku sekalian, di sini yang terakhir pada gerak pada tumbuhan yaitu yang namanya gerak masti, ya. Nah, gerak masti itu adalah gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Misalkan di sini ada yang namanya putri malu ketika disentuh. Ini biasa disebut dengan seismonasti, ya. Gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh sentuhan, ya. Contohnya putri malu. Kemudian juga ada yang namanya niktinasti, ya. Daun tumbuhan pergerakannya itu akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang dan malam hari, ya. Biasanya terjadi pada lamtoro. Kemudian juga ada yang namanya fotonasti, ya, disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore, ya. Misalkan gerak mekarnya kembang pukul 4, ya. Nah, kemudian juga ada termonasti. Misalkan mekarnya bunga di musim semi diakibatkan oleh suhu udara pada musim semi. Sehingga gerak nasti tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan berupa suhu. Nah, baik anak-anak sekalian, yang terakhir di sini ada yang namanya kesimpulan. Bahwa hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di dalam air dengan mengeluarkan sedikit energi karena adanya gaya angkat oleh air, ya. Kecenderungan hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. Sedangkan hewan udara menggunakan prinsip hukum Newton 3. Berdasarkan arah datang rangsangannya, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan juga gerak isionom, ya. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Sedangkan gerak higroskopis adalah gerak yang terjadi karena adanya perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Kemudian juga gerak isionom di sini merupakan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan lingkungan sekitar, ya. Nah, itu merupakan simpulan dari pembelajaran jarak jauh ini. Nah, selanjutnya Ustaz akan memberikan tugas kepada kalian bahwa cari dan amati oleh kalian tumbuhan putri malu. Tulis kenapa putri malu menutupkan daunnya ketika disentuh. Foto proses identifikasi kalian. Masuk di sini, cari dan amati oleh kalian hewan serangga berupa belalang dan jangkrik. Ya, kenapa belalang dan jangkrik mampu berpindah tempat dengan cara meloncat yang jauh dan apa penyebab loncatan tersebut. Nah, kemudian foto proses identifikasi. Kirimkan jawaban kalian ke link tugas PJJ yang ada di WhatsApp wali kelas, ya. Nah, yang perlu Ustaz sampaikan adalah bahwa pertemuan yang kelima, pembelajaran jarak jauh adalah ulangan harian yang akan dilakukan secara online. Jadi, pertemuan yang selanjutnya kita akan ulangan harian.
Baik anak-anakku sekalian, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Ya, tetap belajar di rumah, kemudian juga jangan maksiat, kemudian senantiasa beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Billahi fisabilhaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.